Okay, it's your man again, Tape Trader 8. Iya guys ya, apa kabar semuanya? Selamat malam. Jadi gue akan bahas mengenai lakon. Ya, lakonnya apa? Lakonnya adalah mengenai suku bunga naik, BBM naik, tiga sektor ini merangkap cuan. Dan perhatikan saham ini, jangan sampai salah pilih ya cuy ya. Jadi kita akan bahas beberapa berita yang datang di hari ini ya. Pertama adalah, jadi kalau kita lihat ya guys ya, pertama ada berita bahwa kejutan ya, IHSG naikin bunga ke 3,75%. Dia naikin 25 basis point dan deposit facility-nya sebesar 3%. Nah, kenapa sekarang ternyata IHSG-nya hijau ya guys ya? Nah, ada beberapa hal ya yang membuat IHSG hijau. Satu, tentunya kalau suka bunganya naik, tentunya bunga pinjaman juga naik guys gitu ya. Jadi banyak di market tuh udah mulai mengantisipasi nih kenaikan suku bunga ini. Tentunya ya, dengan naiknya ini menjadi pertanyaan juga nih, inflasi-inflasi yang akan terjadi dan apakah mempengaruhi daya beli dari masyarakat ya. Dan kebetulan BBM juga naik. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal nih yang memang sektor-sektornya harus kita cermati. Ya, salah satu sektornya yang perlu kita cermati adalah ini nih guys ya. Pertama mungkin gue harus kasih lihat sektornya ya. Ya, sektornya yang pertama adalah, nah, kalau kamu lihat ya, sektor-sektor industri ini mulai agak-agak melemah ya. Ya guys ya, ini udah mulai oversold gitu ya. Sedangkan health mulai naik. Tetapi kalau kalian lihat properti ya, lalu ada LQ45 ya, lalu finance juga kayaknya mulai jalan nih ya, kalau menurut gua. Dan kalau kita lihat dari sininya, banyak yang mulai menguat nih dari komposit. Dan gua melihatnya kompositnya juga lumayan, LQ-nya juga lumayan ya. Jadi tiga sektor ini, karena satu, yang pertama adalah sektor finance. Kenapa suku bunga naik bukannya jadi problem banknya? Oh enggak, kalau suku bunganya naik, bunga pinjamannya akan lebih naik, lebih tinggi. Das, siapa yang menginginkan? Nah, gitu ya. Lalu yang kedua ya, kalau suka bunga naik, tentunya bunga pinjaman seperti home kredit perumahan juga akan meriah gitu ya. Tentunya kalau kredit perumahan akan meriah, saham-saham yang mempunyai grup-grupnya rumah itu akan menjadi rame ya. Walaupun daya belinya mengurang, guys, apalagi kalau mau diinvest, apa yang mau diambil, ya kan? Pastinya sebelum bunga naik atau sebelum ini, pastinya akan mempengaruhi pembelian perumahan atau properti. Lalu yang ketiga, ini related dengan BBM. Ya guys ya, seperti yang kita lihat, pemerintah lagi menggodok ya guys ya, menggodok mengenai BBM yang akan naik di tempat kita. Walaupun begitu, nilai oilnya udah naik jauh tinggi. Nah, kalau kalian tahu bahwa ini gua iniin dulu ya, yang ini gua matiin, yang ini gua naikin. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, nilai-nilai komoditi ya, itu mulai naik ya, US dollar-nya mulai naik gitu ya. Lalu setelah itu, bentar ya, ini ada error sebentar. Nah, kalau kita lihat ya, dari komoditinya, CPO-nya juga udah mulai melemah nih, karena udah mulai melemah, sini oversold. Nikel juga kayak begitu. Coal ini kayaknya mulai naik nih guys ya, walaupun mulai hangat nih ya. Oil juga begitu ya, mulai naik. US dollar juga naik gitu ya, XAU juga naik. Jadi kalau menurut saya ya, oilnya tepatlah si pemerintah itu menaikkan. Walaupun kalau menurut gua dari 7000
1000 ya Pertalite mungkin jadi ke 8 kali ya atau 7 79 gitu ya. Lalu kalau biosolar mungkin dari 51 ke 6,5 gitu ya. Karena mungkin ini, dan kalau menurut gua it's good buat pemerintah dan menurut gua wajar aja ya, nanti mungkin bisa turun ya kan kalau krisisnya. Nah, oleh karena itu guys, gue udah kasih nih beberapa saham-saham yang akan dibahas oleh Muntasir ya. Nah, jangan sampai salah pilih guys ya. Yang pertama, bank-bank kecil itu akan kayaknya lucu dibandingkan bank-bank besar ya. Ada bank-bank kecil seperti PNBS ya. Lalu ada beberapa yang bank yang agak gedenya adalah BMRI. Walaupun bank-bank besarnya juga lumayan ya, kayak BBCA, BBNI. Ya, jadi kalau menurut saya nih, wow, udah naik ya, pas banget sama garis ya. Nah, jadi kalau gua ngelihatnya ada BNGA dan yang lain-lain. Lalu ada Citra, ada BSDE. Ya, ini Citranya dua kali nih. Ya, ada Citra, ada BSBE ya. Nah, untuk saham-saham coal itu kayaknya masih akan jalan ya guys ya. Pertama ada Adro ya, yang kayaknya mulai jalan gitu ya, mulai breakout, boleh dilihat-lihat. Lalu ada BSSR ya, yang kayaknya lumayan seru nih ya. Jadi jangan sampai salah pilih. Nah, untuk saham-saham yang perlu dihindari kalau menurut gua ya guys ya, saham-saham yang dimana saham-saham yang mengandung satu suku bunga atau bunga pinjamannya debt equity rasionya tinggi ya. Yang kedua, dia menggantungkan diri kepada oil ya. Contohnya apa? Contohnya yang paling menggantungkan diri sama oil adalah perusahaan semen ya, itu oil dan coal ya. Lalu juga baja ya, pemanasan-pemanasan. Sedangkan yang akan good adalah saham-saham seperti fuel ya, kayak AKR ya, ini ya. Lalu ada Elsa, Medco ya, dia akan mengalami lumayan gitu ya, mengalami kenaikan, dan ini udah mulai naik ya, tinggal kalian ngikutin ya. Kalau kalian mau swing tentunya tunggu koreksi, kalau mau copet monggo ya. Hati-hati dengan saham-saham seperti ini ya guys ya. Lalu juga hati-hati dengan saham-saham, mendingan beli yang ini ya kalau menurut saya, lebih seru ya kalau menurut gua. Oke, okay? So itu dulu dari gua. Nextnya dari gua adalah saham-saham requestnya kalian, dan semoga bisa membantu kalian. Silakan Om Muntasir, monggo, monggo. Selamat malam. By the way, market hari ini lumayan ada pantulan setelah kemarin sempat terkoreksi ya, terkoreksi sedikit. So far ya masih oke. Selama dia nggak turun di bawah 7063 atau di bawah 7029 sebenarnya masih oke. Hal yang harus diperhatikan adalah di area 7200 sampai di 7300-an merupakan level-level resisten dari market. So, please prepare aja. Kalaupun tidak sesuai dengan analisa atau keinginan kita, harus punya alternatif atau plan B-nya ya. Karena kita hanya bisa ikut yang menentukan cuma market ya. Seperti itu, nggak bakal bahas panjang karena udah dibahas juga ya sama Om Yusuf. So, kita langsung aja ke stock pick-nya untuk tanggal 24 Agustus.
2022. Yang pertama ada Adro. Mayoritas topik hari ini banyak dari sektor energi ya. Yang pertama ada Adro. Oke, untuk Adro mantep kalau misalnya dia bisa closing di atas 3370 ya. Kalau dia bisa close di atas 3370 dan bertahan, wadidaw ya, bakal menuju ke iya level-level sini ya, 3800. Terdekatnya ke 3700 sampai ke area 4000-an ya untuk Adro-nya. Pattern-nya udah ada cup and handle, tinggal konfirmasinya yang kita tunggu. Oke. Untuk SL-nya di mana? Untuk SL selama dia nggak turun di bawah 3100 sebenarnya masih oke untuk Adro ya. Seperti itu. Lanjut ada Elsa. Oke, untuk Elsa. Nah, hari ini Elsa udah breakout ya. Resisten kecilnya di 310-an. So far yang mau ambil lagi tunggu di 314 atau 310 will be better ya. Terdekat menuju ke 338 sampai 342. Next ada Pegas. Pegas juga sama. Hari ini dia membuat high-nya lagi ya. Membuat high-nya lagi, cuman yang harus diwaspadai tetap ya. Level strong resistennya di area 1800 sampai 1900-an ya. Ini garis kotak yang warna abu ya. Ini belum pernah bisa di breakout sejak sejak dia patah di sini ya. 2 tahun nggak bisa di breakout oleh Pegas. Apakah di tahun ini? Let's see. Dan kita berharap kalau dia bisa tembus di atas 1900, wadidaw ya. Bakal panjang sepertinya. Bakal menuju ke 2300 dan ke 2600-an. Seperti itu untuk Pegas. Untuk sekarang SL-nya di mana atau mau ambil di mana? Kalau mau, ya tunggu lagi ya di area sini. 1735 biar SL-nya nggak kejauhan di 1620 ya. Atau di bawah 1600. Seperti itu. Ingat level-level tadi ya yang harus diperhatikan ya. Next, ada Medco. Luar biasa. Open gap plus 19,5%. Volume juga meningkat sangat tajam hari ini. Dan dia bisa breakout di highest-nya ya. Highest-nya sejak Maret 2022. Next resistance ada di area sini. Di area 755 ya. Cuman ini prefer dicopet dulu aja. Karena kalau untuk yang swing, sudah nggak boleh dikejar lagi ya. Seperti itu untuk Medco. Lanjut, MTDL. MTDL. Oke, ini juga sepertinya baru mau baru mantul juga. SL di 610, kalau saya beli di 640, menuju ke area 735. Next, BSDE. BSDE Bumi Serpong Damai. Oke, untuk Bumi Serpong Damai. Oke, kalau saya bakal tunggu di atas ini ya minimal 955 SL di 930 menuju ya terdekatnya ke area 990 sampai ke 1045. Next ada KIN. KIN. Oke, ini kalau dia besok jalan bagus nih sepertinya ya. SLB pasang aja di bawah 500 ya. Kalau mau beli ya disesuaikan aja. 518 boleh. Atau mau tunggu copet-copet di atas 532. Menuju ke 556 dan ke 582. Itu terdekatnya ya. Kalau potensi jauhnya atau upside-nya ya bisa ke 680 untuk game. Seperti itu. So good luck. Lanjut ada Citra. Citra. Oke. Untuk Citra, pembuktiannya satu candle lagi ya. Kalau dia turun lagi, membuat low baru di bawah 915 atau di bawah 900, harus be careful ya, karena menandakan
pembalikan arah sejak Juli lalu mulai tidak kuat atau udah mulai patah trennya ya. Jadi untuk sekarang kalau saya sih prefer tunggu dulu. Lebih oke lagi dia bisa break di atas 1000 ya, menuju ke 1070 dan ke 1200. Next, BSSR. BSSR kemarin open gap, ini ada gap yang terbuka juga, cuman nggak apa-apa. Terdekatnya yang menuju ke 4550 ya. Kalau dia lancar nyampe ke 4800. Untuk sekarang kalau mau ambil, kalau saya sih prefer dia tutup gap dulu di 4130. Kalau ada pantulan silahkan, SL di 3990. Oke. Lanjut, ada Bumi. Nah, untuk Bumi masih oke ya untuk Bumi. Untuk sekarang tunggu aja di atas 147, SL di 134, menuju ke 155 sampai 170. Next ada BNGA. BNGA SL pasang aja di bawah 1100, kalau saya beli di 1125 menuju ke 1165 sampai 1180. Lanjut ada ACST. ACST, nah loh, setelah dia koreksi ya kemarin 2 candle hari ini dan kemarin udah ada tanda-tanda pantulan, semoga dia nggak turun lagi membuat low baru ya. Jadi untuk sekarang bisa pasang SL di 182, beli ya di area-area sini boleh ya, 186, 185, 187 silahkan. Terdekat menuju ke 200, itu yang pertama. Kalau dia bisa break di atas 210, bakal seru nih sepertinya menuju ke 240. So, seperti itu. Lanjut ada ASI. ASI juga sedang konsolidasi kecil setelah dia naik-naik ya. Untuk sekarang kita bisa asumsikan dia bakal sideways di area sini. Bakal sideways di area sini dulu. Kalau dia bisa break, bakal seru ya di atas 7050. SL di 6800 menuju ke 7475. Oke. Lanjut AMRT. AMRT dia udah break lagi ya. Udah bisa confirm di atas highest-nya. Untuk sekarang kalau yang mau tunggu ya tunggu di 2000 ya sebenarnya. Tunggu di 2000 kalau ada pantulan silahkan. SL ya bisa pasang bertahap aja di 1930 dan di 1830 menuju jauh ya. Kalau kita lihat patternnya ke area-area sini ya, 2340 sampai 2400-an dulu untuk AMRT. So follow aja the trend, kalau yang masih punya so far sebenarnya masih oke ya, apalagi kita lihat di weekly. Nah, baru mulai naik. Di monthly seperti itu juga. Oke, jadi no worries, AMRT sebenarnya dari charting juga masih oke ya untuk swing. Lanjut ada BMRI. BMRI lumayan ya chartnya naik turun naik turun, higher high higher low ya. Untuk sekarang SL kalau saya sih pasang di 8350, beli di 8550 boleh, boleh tambah lagi di atas 8675 menuju ke 9600 dan 10.000. Next ada Indi. Oke. Untuk Indi, resisten terdekatnya di 3.000 sampai 3.100-an ya untuk Indi. Jadi untuk posisi sekarang, SL di 2730, beli di 2810 ya. Terdekatnya tadi 3120, kalau dia lancar menuju ke 3.800 nih. Wah, satu. Iya, 3.800 ya, 3.800-an untuk Indinya. Seperti itu ya. Next, PTBA. PTBA masih kalem aja hari ini. Pembuktiannya tunggu aja di atas ini ya, 4.300 bakal seru. Minimal dia bisa hit di 4.580, semoga ya.
sampai ke 4.800. Kalau dia lancar lagi, bakal panjang nih PTBA ya. Bakal panjang sepertinya untuk PTBA. Mungkin bisa nyampe ke area 6.000-an. Bisa nyampe 6.000-an ya. Kalau kita lihat. 6.000 even higher ya untuk PTBA. Next, ada PNBS. Oke. PNBS sebenarnya masih dia konsolidasi ya. Di area sini sebenarnya. Cuman ini pembuktian ya. Pembuktian untuk PNBS bisa keluar nggak dia dari 80-nya. Kalau bisa naik di atas 80, semoga lancar nyampe ke 90 ya. SL kalau saya sekarang di 71 posisinya. Nah, kalau dirasa kejauhan untuk SL-nya, disesuaikan area entry-nya ya, biar nggak kaget stop loss-nya. Oke. Okay? Next, PNBN. PNBN untuk sekarang beli di 1990, SL aja di 1860, terdekat menuju ke 2230 dan ke 2625 ya. Lanjut SNLK. Oke. SNLK. Base-nya di sini udah mulai bisa di breakout ya. Udah mulai bisa di breakout. Terdekat yang menuju ke 970 sampai 1000 ya. Kalau dia lancar, mungkin bisa nyampe 1155 dan ke 1400 ya. Seperti itu untuk SNLK. Semoga dia sekalinya ini bisa jadi momentum kenaikannya jadi kayak gini lagi nih ya. Dar dar dar. Dikit-dikit dikit tapi naik terus. Seperti itu untuk SNLK dan yang terakhir ada TINS. Oke, untuk TINS, untuk TINS. Untuk TINS selama dia nggak turun di bawah sini ya, 1450 sebenarnya masih oke. Cuman pembuktiannya dia harus break di 1580 kalau mau menuju ke 1755 ya. 1755 dan ke 1900-nya lagi. Untuk area belinya mau cicil dari sekarang boleh dengan resiko dibawa sideways sampai waktu yang kita semua tidak tahu ya kapan berakhir sideways-nya kalau dia sideways. Jadi untuk konfirmasinya tetap di atas 1580. That's all untuk analisanya guys. Semoga bisa membantu untuk teman-teman trading di stock market Indonesia. So next, Om Yusa bakal bacain request dari teman-teman semua. So stay tune ya. Okay, Muntasir sign out. Have a good day guys. See you. Bye-bye. Oke, guys, kita akan ngomongin mengenai apa namanya inian ya, request-requestnya kalian. Masuk pertama kita masuk ke TikTok. TikTok kita ada dua ya. Pertama, pertama titip BP friend ya, titip BP dan friend. Pertama BP ya, BP kalau menurut saya ya lagi turun ya, jadi harus hati-hati dan cenderung sideways. Tunggu aja kalau dia tembus dari 200 ya, itu satu ya. Kalau tembus 200 SL pasang 189 mungkin bisa nyampe 224, so ada 10% ya. Lalu habis itu ada friend.
Friend, kalau menurut saya ini apa namanya turun ya, ya tunggu dulu dia naik di atas 107 baru boleh diambil. Oke, lanjut setelah itu ada setelah Friend ada apa namanya apa tadi? Udah Friend, udah follow me, follow back, udah. Terus ada komen BP Friend udah Arko udah terus habis itu apa nih Instagram ya Instagram ya yeah, Instagram. Instagram nggak ada. Oke, nggak ada ya. Lalu kita masuk ke YouTube. TWR Daily Weekly ya. TWR di weekly ini lagi mau mantul ya guys ya, seru nih SL di bawah 1175 nih, mudah-mudahan mantul apalagi kalau tembus 1255 bisa ke 1400 or even 1700. Lalu di daily juga sama ya, mau mantul nih, boleh diikutin ya 1-2 hari ini SL di bawah 1185. Oke. Lanjut setelah itu ada AMRT Daily Weekly, AMRT jalan meluncur ke atas ya menuju 2200 ya, sedangkan dari weekly ya ini agak ketinggian ya, jadi sabar aja. Kalau mau diikutin dari 1600 boleh, kalau kalian baru mau ngambil kalau di weekly tunggu koreksi. Ya, oke, makasih, siap. Oke, itu aja dari gua. Semoga berguna. Tape Trader 8 signing out. Semoga cuan besok ya. Kayaknya sih komposit bakalan seru ya, cuy ya. Nih, ya, tuh kan, merah sih merah, tapi kayaknya tembus nih. Iya kan, mudah-mudahan tembus all time high ditutup di atas 7300 ya, ke 7400 dan 7700. Oke, guys, itu aja dari gua. See you, have a good day. Bye.